Hai, hari ini bertemu lagi bersama dengan Pakcik DIY. Okey, hari ini nak review satu kereta lumba yang zaman 90-an agak famous dengan kereta lumba ni. Okey. Lumba ni famous juga. Jadi sekarang ni dia dah keluarkan banyak keluar. So, kalau zaman dulu dia jenama macam Tamiya, Audi kan. Tapi zaman sekarang dah banyak dah keluar macam-macam jenama. So salah satu jenama yang pakcik nampak tadi, pakcik nak try lah beli. Nak tengok sama ke yang macam yang zaman dulu punya. Yang jenama apa sekarang ni, kalau macam-macam jenama Tamiya semua tu dah mahal dah. Jenama Audi dah mahal dah. Kan, sebab dia dah keluar dari jenis-jenis murah ni. So kita tengok open box ni, tengok kereta ni menepati expectation ke tak. Okay, jadi hari ni kita nak pakcik pilih salah satunya adalah Cyclone Magnum ni. Kalau zaman dulu pun memang dah ada dah yang ni, pernah tengok. Okay, jenama Audi. Tapi sekarang ni jenama tak tahu apa jenama ni. Okay, okay, kat sini dia tulis Aero Mini Toward Series. Maksudnya dia dua tayar saja bergerak. Kalau zaman dulu dia ada 4-wheel drive. Zaman sekarang dia dah buat dah, dia nak kurangkan kos ni. Okay, so pakcik berkenan dengan design yang ni, so pakcik ambil Cyclone Magnum. Okay, so yang ni juga zaman dulu juga dia ada Sonic Saber. Sonic Saber ni merupakan juga yang pakcik suka. Okay, so dia ada lagi jenis-jenis lain, Black Spider Zebra, Fire Stinger. Okay, so dia ada Victory Magnum, dia ada Black Spider, Ray Stinger. Okay, so semua design ni adalah design yang sama macam Audi punya ataupun yang Tamiya punya. Okay, diorang memang copy betul lah. Ini yang panggil copy ori ni. Okay, so sekarang kita akan buka. Okay, kita akan buat dia punya open box review. Kita buka dah. Okay, so kita akan tengok. Dah bersedia. Okay, macam mana kat dalam ni. Macam ni je. Ini memang murah betul ni. Macam ni je. Apa ni? Enjin pun bogel macam ni je. Aduh. Okay, kalau tengok sini dia punya, ini majimat kos ni. Sampai dia punya structure pun print belakang kotak je. Kalau zaman dulu dia ada juga pamphlet dia, sekarang dah tak ada dah. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia punya apa, instruction dia lebih kurang sama macam dulu juga. Design dia pun sama. Okay, yang ni dia mengambil contoh Ray Stinger tadi. Okay, so okay, itu cara pasang dia. Nampak macam lebih kurang yang zaman dulu, tapi kita tengok dulu. Okay, so kat sini kita ada dia punya penutup dia. Okay, kenapa warna hijau? Ini tunjuk putih. Dapat kali hijau. Aduh. Okey. Satu. Seterusnya kita ada ini yang dia punya basic speed lah ni. Basic dia. Yang engine punya kan. Okey. So ni dia punya basic lah. Okey. Basic speed dia. So boleh tengok sini. Nampak lengkap. Okey. Tapi agak lain sikit daripada zaman dulu juga. Sebabnya bahagian enjin dia nampaknya pakai speed yang jenis besar daripada yang dulu. Nampak macam jimat kos sangat ni. Ini body dia. Body dia ni rasanya macam kecil sikit dan agak rigid. Dia tidak macam zaman dulu juga. Dia macam keras dan mudah patah. Okey. Keras dan mudah patah. Sebab body dia plastik jenis keras, bukan plastik yang jenis lembut sikit tu. Yang susah sikit nak patah kan. So body dia agak lembut, agak keras.
So ada stiker macam biasalah, stiker untuk ni lah dia punya cover ni. Aduh, spoil betul lah kalau hijau. Tak cantik langsung. So ni, ya Allah, tayar dia. Tengok ni. Ha, tayar dia. Dah macam macam gasing lah tayar dia. Dah lah. Ini pun tak cabut. Ha, macam ni je tayar dia. Memang jenis murah ni, murah betul dia buat. Okay, tayar dia. Ini enjin. Kalau zaman dulu, kalau selalunya kita tengok kalau enjin tu kuat kan, dia punya bahagian belakang enjin ni, dia color merah. Color merah selalunya memang akan laju. Ataupun dia punya badan ni color hitam. Ha, memang akan laju. Tapi ini enjin tak tahulah berapa laju. Okay, kita akan cuba nanti pasang semua, tengok macam mana. Dan ini, ha, seperti korang tahulah, ni dia punya tayar lah, rim dia ni. Rim dia pun macam ni je. Memang menyedihkan. Okay, menyedihkan sangat. Rasanya macam spoil sangat lah. Dengan design kat luar nampak meyakinkan, tapi kat dalam menghampakan. Okay, so dia banyak lagi design lain. Mungkin pakcik akan try beli yang ni, sebab ini pakcik suka. Mungkin kita akan review nanti. Okay, so untuk sekarang, inilah dia semua barang yang ada dalam ni. Okay, so kita akan cuba pasang dan kita akan test dia punya power lah. Nak tengok kuat ke tak kuat ke, laju ke tak laju. Okay, menarik, menarik. Saya sekali try yang jenis macam ni. Kita tengok murah-murah ni okay ke tidak, laju ke tidak. Okay, so kita akan start untuk pasang. Okay, tayar ni zaman dulu tak ada ni bagi tayar, kena buka sendiri ni. Ni kena buka ni. Eh, dia bagilah macam ni. Ni pun tayar ni, tayar span tau. Kalau span ni selalunya dia licin. Nah, kalau dulu dia bagi tayar dalam bentuk rubber, dia macam apa, tayar warna hitam ni, dia getah. Sekarang dia bagi span je. Ini kalau dalam track ni mesti licin. Kereta takkan pergi laju. Okay, kita buka dulu tayar dia. Tayar dia nampak macam berkualiti juga, sebabnya plastik yang keras macam ni. Okay, kuatnya. Tayar nampak okey ni, tayar ni nampak macam kualiti jugalah. Nah, dia jenis plastik yang boleh lentur macam ni. Okey. So tayar kat sini kita pasangkan. Tayar nampak ini nampak tebal, ini tayar depan, ini tayar belakang, ini tayar depan. Tapi dia punya span ni, apa yang membezakan depan belakang? Aduh, feel betul je. Takpelah, kita pasang je lah. Pasang je lah. Dan nilaikan dah sendiri. Ha, ni lah hasilnya kalau beli yang murah sangat. Okay, saya tengok. Rim terkeluar. Ini kalau nampak kerja PJ yang tahan ni. Ah, ini lagilah. Anda bayangkan. Menyedihkan. Okey. Tengok. Ah, benda lah macam ni. Okey. Ha, ni baru siap tayar. Okey, tayar. So seterusnya kita tengok sini. Kita tengok kat sini dia punya enjin dia. Cara pasang enjin ni pun lain daripada zaman dulu ni. Ni lain sikit daripada dulu. Okay, dulu enjin dia ada juga sarang dia.
Sekarang ni sarang dia pun tak ada. Dia terus masuk macam ni. Okay, dia terus masuk macam tu. Okay, sekarang kita akan buka yang ni. Okay, kita buka ini dulu. Okay, pisau kita buka. Sini kita ada enjin. Okey, ini kepala enjin dia. So enjin macam ni. Dan seterusnya ni besi-besi ni flaky juga ni. Okay, kalau besi-besi ni susun ke atas. Okay, yang ni untuk bateri sekali ni. Dia macam ni. Oops. Wow, macam mana nak lalu ni? Bukan ni. Ni ke? Sekejap ni. Okay, ni betul macam ni. So, maksudnya masuk sini. Okay, ni betul satu. Lagi satu. Macam mana dia nak masuk situ? Lain macam ni. Oh, silap. Oh, ini yang kat depan tu. Oh, silap. Maafkan saya, silap. Oh, yang ni sebenarnya. Okay, yang ni. So, yang ni. Alamak. Ini memang lain lah. Ini daripada zaman dulu memang lain sikit. Okay. Yes. Jaya. Okay. Dah jadi macam tu. Barulah kita masukkan. Masukkan apa? Sekejap tengok. Kita masukkan dia punya. Dah masuk besi semua. Oh, terus masukkan enjin. Okey, so sekarang kita akan masukkan enjin dia. Ha, ni part dia penting ni. Ni enjin ni. So enjin dia ada. Dia ada ni. Ni. Lagi elok ya kita kedepankan sikit. Supaya dia terus touch. Okey. So enjin kita just tekan saja. Dah settle. Okay. So nampak. Okay. Agak berlainan sikit daripada zaman dulu. Memang agak berlainan. Okay, tak apa. Ini memang agak mencabar. Okay. Kita tengok lagi. Dia punya masukkan tayar. Oh, macam tu je.
Diorang ni memang direct betul dia buat kerja ni. So sekarang macam ni je. Terus masuk je. Wow. Ui, kat tepi ni pun dah tak ada bearing. Kalau macam design yang zaman dulu, dia ada bearing tau tepi ni. Tapi yang ni dah tak ada, bearing pun tak ada. Ini memang melampau-lampau jimat kos ni. Okay, so ni macam biasa masuk tepi. Dengan ini. Okay. Okay. Okay, dah nampak dah dia punya kelakar tu. Okay, dah nampak dah. Tak apa, tak apa. So ni tayar depan lah. Apa? Tayar depan tak habis tebu. Okay. 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 Agak tidak meyakinkan. Okay, so seterusnya dia punya switch untuk start. So ni switch untuk start ni so dekat bawah ni. So the on off. Okay. Ni on off. So ini dah ada yang ni sekarang kita dekat on. So kita off kan dia. Okay. Dan kita letakkan besi yang ni. Ni design dia lebih kurang sama dulu. Okay, design dia lebih kurang sama. Okay, bila dia on je, dia akan touch bateri. Dan seterusnya kita akan tutup. Nampak? Bila kita on je, kita on, dia keluar. Okay, dah siap. Okay, so ini kita tekan sikit lagi. Okay. Ini boleh tekan sikit lagi. Oh, tak boleh tekan dah. Okay. So macam ni lah. Bogel. Okay. Kereta ni memang bogel. So ni penutup dia. Ni pengunci bateri. Dah penutup. Ini pun tak sama. Macam mana nak tutup? Dapat kunci. Okey, inilah dia hasilnya. Tengok. Sangat murah. Dia punya design sangat murah. Sangat tidak menepati expectation langsung. Okey. Tapi bagaimanapun kita kena try juga power dia. Okey, kita kena dapatkan bateri dulu. Okey, sementara itu kita ada lagi accessories ni. Ni bahagian roll, dia punya roller untuk tepi ni. Supaya nanti kalau dah nak main dalam track, tak adalah dia terlanggar-langgar. So kita akan pasang roller dia. Okay, sebelum tu kita dapatkan bateri dulu. Okay, sebelum tu kita pasang dulu dia punya roller ni kan? Biar lengkap lah. Ada roller, dah ada roller tu pasang je lah. Okay, ini buat tak? Okay, mat. Skru dia agak kecil sikit, skru dia. Jadi kita akan pasangkan dekat sini.
agak mencabar juga nak pasang. So kita buat dulu dah dia punya lubang ni. Kena buat dulu dia punya lubang. Kalau tak, tak ada masuk. Kau besar sangat sebenarnya ni. Cuma kecil sikit. Yang ni lagi dah tak boleh pusing. So ambil satu lagi. Memang sukar, agak sukar juga sikit sebabnya dia punya lubang ni terlalu kecil. Okey, dah. So dah buat lubang dah. Masukkan ni. Macam tu. Oh, dia tu. Dia pergi. Ni dia. Benda lubang dulu dia punya ni. Tak susah nak pasang. Tengok. Tak dekat. Dulu. Okey. Dia kalau zaman dulu kita masukkan skru, dia ada satu gap juga untuk masuk ke skru dulu supaya lekat baru kita boleh pusing. Yang sekarang ni tak ada ni, perlu direct. Okey, dah siap. Okey. So kita tampal pelekat dahulu. Okey, barulah cantik sikit kan, walaupun yang hador je. Tidak pula. Okey. Tempat dulu pelekat ni. Okey. Apa lagi? Mana aku kereta ni? Ini penting ni. Kau tak bergelap kita ni. Oh, tak ada lampu kereta ni. Okey, lampu kereta. Tak sama besar pun. Aduh, lemah betul dekat ni. Tak sama besar. So tak cantik. New kereta. So tanpa sini. Sikit lagi. Okey. So ada sikit lagi. Apa lagi ni? Ni hitam ni lah. Ni cermin ni. Ni tinted depan ni. Ini dia biji nampak kena ni. Okey. Okey. Ui, tu je. Kata ada tepi ni juga. Ni tepi pun tak ada. Apa dah. Ni bahagian mana ni? Oh, bahagian sini. Yang ni tak tahu bahagian mana pula. Kita sampai yang ni dah. Ini yang kita tahu. Ini kena apa.
Ini yang paling penting ni. Ini yang menunjukkan kereta kita apa. Kalau zaman dulu dia punya ni boleh cabut tau. Dia maksudnya kita lekatkan sendiri. Sekarang lah tengok. Sekaligus dia buat. Okey, kereta yang menyedihkan dah siap. Okey, dengan tayar yang tak cukup. Okey, kita akan cuba dia punya power. Sekejap lagi, cuma sekarang tengah cari yang ni kat mana kapal ni. Oh, nampak macam yang kerja kat sini. Betul tak? Oh, bukan. Ini pun bukan. Ini pun bukan. Mana gambar dia? Oh, bahagian tepi. Bahagian tepi ni. Begini ke? Nampak tak cukup. Kata kat depan pun bukan. Tapi nampak api tu macam tu. Biru ke bawah. Sekejap. Sini. Okey, kita tahu. So kita belasah dulu. Oops, dah melekat pula. Walaupun kereta ni yang hado, tapi kita tampal-tampal tu betul juga ya. Okay. So kita siapkan satu lagi. So kat sini. Okey dah siap. Okey. So inilah hasilnya. Okey. Ha, korang tengok gambar yang ni tapi korang dapat yang ni. Nampak? Jauh langit dengan bumi. Ini color biru, ini color merah. Tak tahulah dia kata apa lagi. Okey. So kita cuba hidupkan dia pula. Okey, ini saat paling penting kita cuba hidupkan dia. Okay. Ha, tengok pun tak sanggup. So bateri tambah ke bawah. Tambah ke bawah. Okay. Bateri nak masuk susah. Okay. So sekarang kita cuba hidupkan. Okay, bersedia. Alamak. Dah tak hidup. Ya benar. Tak sentuh ke? Nampaknya ada yang tak sentuh. Okey. Okey, kesilapan teknikal. Okay. Kesilapan teknikal sedikit. Besi dia tak sentuh. Okay, kita cuba lagi sekali. Harap besi dia sentuh.
Wow. Wuih, kuat. Wuih, kuat ni. Okay. So, anda boleh lihat situ. Bunyi meyakinkan. Okay, bunyi sangat meyakinkan. Sangat-sangat meyakinkan. So, kita akan cuba lagi sekali. Okay. Okay, kita akan cuba lagi sekali. Dia punya ni, power. Nak test. Bunyi kuat. Sangat meyakinkan. Ini memang mesti laju. Mesti laju punya. Okay. Apa ni? Amat memalukan. Okay. Okay. Sangat-sangat slow. Jadi terpulang pada anda nak dapatkan yang jenis murah. Bunyi meyakinkan tapi power tak ada. Ini kalau main dalam track memang tak boleh. Sangat tak boleh. Langsung tidak meyakinkan. So, terpulang pada anda nak dapatkan yang mana. So, kalau nak main dalam track, better dapatkan yang original. Okay, jangan dapatkan yang jenis ni. Memang tak boleh pakai. Okay, jumpa lagi dalam DIY Hacks untuk review produk seterusnya.